Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asyik Entertainment. Terima kasih buat anda yang telah mengklik video ini. Nah, rekan tua, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas yaitu tentang jangan kemana-mana setelah yang satu ini, tetap di channel Asyik Entertainment. Salah satu bencana alam yang terjadi di Aceh adalah bencana tsunami. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar karena gangguan di dasar samudra. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. Tsunami yang terjadi di pesisir Aceh disebabkan oleh bencana alam gempa bumi. Bahkan disebut oleh ahli, gempa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam itu gempa terbesar kelima yang ada dalam sejarah. Gempa tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, yang bertepatan pada hari Minggu, hari yang semestinya yang bisa digunakan masyarakat beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati libur akhir pekan bersama. Tapi tidak di hari Minggu saat itu. Tsunami Aceh didahului gempa yang berkekuatan 9,3 magnitudo terjadi pada pukul 7.59 waktu Indonesia Barat, sekitar pukul 8 pagi lah. Tidak lama setelah itu, muncul gelombang tsunami yang memiliki ketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam, juga menyeret sebuah kapal ke tengah daratan. Kapal ini adalah PLTD Apung yang terseret hingga 5 km dari kawasan perairan, yang mana berat kapal tersebut mencapai 2.600 ton. Yang mana kapal ini menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami Aceh pada tahun 2004 yang silam. Dan kapal tersebut sekarang dijadikan monumen peringatan tsunami Aceh, sekaligus tempat wisata yang dikenal dengan nama Kapal Apung. Kapal ini memiliki luas sekitar 1.900 meter persegi dengan panjang 63 meter. Tidak hanya di Aceh, Indonesia total ada sebanyak 15 negara yang terkena dampak tsunami di tahun 2004 kala itu. Ke-15 negara tersebut yakni Indonesia, Thailand, Myanmar, Maladewa, Tanzania, Yaman, Kenya, Sri Lanka, India, Somalia, Malaysia, Seychelles, Afrika Selatan, Bangladesh, dan Madagaskar. Nah, rakan tua, dampak yang paling parah di antara ke-15 negara tersebut ialah Indonesia, Thailand, Sri Lanka, dan India. Nah, rakan tua, pada kesempatan kali ini cuma inilah yang dapat kami telusuri, yang dapat kami simpulkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan ataupun kejanggalan ataupun ada sedikit tambahan, jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar agar kita bisa memperbaikinya. Nah, rakan tua, terima kasih Neriwang Deka. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.